sukses dalam hidup itu ketika kita bisa memecahkan banyak masalah-masalah, kesulitan-kesulitan dalam hidup ini. Saya dari SMA, saya waktu itu ambil keputusan untuk ke jurusan fisika Universitas Indonesia. Lalu dari UI saya sempat ngajar di satu SMA. Kemudian setelah itu saya pergi ke Amerika dapat beasiswa. Beasiswa kebetulan waktu itu beasiswa dari Amerika, jadi orang Amerika datang ke Indonesia menginterview orang-orang di beberapa universitas tertentu. Dan kebetulan salah satunya mereka interview di UI dan saya ada di situ, jadi saya diinterview. Seorang pemimpin yang baik adalah seorang yang mampu mengarahkan satu organisasi secara bersama-sama menyelesaikan satu pekerjaan dengan hasil yang luar biasa. Kuncinya di sini kalau mau berhasil kerja keras.